masih banyak masyarakat yang tidak berkepentingan memaksakan untuk melakukan aktivitasnya. Padahal mereka sudah paham bahwa yang bersangkutan ini bukan masuk kategori kritikal maupun esensial. Jadi kita putar balik untuk mereka kembali ke rumah. Baik. Ada 23 titik penyekatan yang kami lakukan di Kabupaten Bekasi. Ada 4 kategorinya. Yang pertama penyekatan yang mengarah kepada kerumunan. Baik. Ya, itu ada sekitar 8 titik. Itu di dalam kota seperti di SGC, di Matel, kemudian di simpang 3 BCA dan seterusnya. Kemudian ada juga penyekatan di perumahan-perumahan. Ya, itu kalau tidak salah ada 6 titik. Yang pertama di Netland, kemudian Mekar Indah, Harapan Indah, kemudian Grand Wisata, Kertamas, dan lain-lain. Kemudian juga ada penyekatan yang dilakukan oleh kami untuk melarang masyarakat masuk ke jalan tol menuju arah Jakarta maupun Cikampek. Ini kita lakukan di 4 gerbang tol, mulai dari Cibatu, Delta Mas, ulangi, mulai dari Delta Mas, Cibatu, kemudian Grand Wisata, dan Cikarang Barat. Ini kita lakukan penyekatan juga. Kemudian kita juga lakukan penyekatan di beberapa kawasan perumahan besar yang tadi saya sampaikan. Ini tujuannya adalah harus benar-benar mengurangi mobilitas atau mobilisasi masyarakat yang tidak berkepentingan atau masuk dalam kategori kritikal dan esensial untuk beraktivitas di rumah. Selain itu juga kita memutus destinasi ya, tujuan dari masyarakat. Jangan lupa subscribe ya!